Hai teman-teman, welcome to blognya Adrian. Hari ini dia baru tiba di Indonesia dengan Nadine dan yuk ikut aja dan lihat dia ngapain aja nih hari pertama di Indo. Hai Nadine, hai semuanya. Baru datang ke Jakarta sudah makanan yang enak. Sarapan makan nasi sama jengkol. Mon-mon. Pete. Ini ada Simon, hai. Superstar badminton superstar. Simon, welcome Nadine. Nama Adrian. Yeah. Hari ini Nadine yang superstar di vlog ini ya, bukan aku. Nadine, kamu yang harus selfie. Ini kita dapat sayur asem. Tempe mendoan. Ini apa? Yang ini. Ragu. Ayam goreng, sambal terasi, pete, ikan, ini tanteku. Hai, welcome Nadine. Oh, Leon. Leon? Leon, ini Leon. Leon, YouTube. Hai, say hi. Udah subscribe sama Om enggak? Udah subscribe? Udah. Subscribe Om udah enggak? Sudah ya. Subscribe Om dong. Ya kan? Pencet YouTube-nya. Pencet mana? Mau main. Om main. Hah? Main Om katanya. Main apa? Sama siapa? Main sendiri atau mau main sama Om? Om. Sama Om. Iya. Subscribe Om dulu. Iya, subscribe dulu. Iya ya Leon. Subscribe ya. Oke. Okay? Ya, bilang tuh ke penonton, ayo, lihat kamera dong. Bilang subscribe Adrian Blaster. Subscribe Adrian Blaster. Subscribe. Bilang coba dong. Ya. Coba. Subscribe. Subscribe. Adrian. Blaster. Ya. Ya main. Ayo main. Ditutup. Om Adrian masih makan. Iya habis makan ya. Om main habis makan. Suka makanannya. Ayo suka, enak banget nih. Tambah lagi nih piring kedua. Iya. Piring kedua ini yang pertama sup, baru ini yang kedua sekarang ya. Udah keringat nih, kepedasan. Baby on the table. Tuh. Evelyn. Hai. Senang ada your cousin Nadine di sini. Iya, senang ada suster Inval. Suster Inval. Ya kalau iya babysitter, kalau babysitternya lagi pulang ada babysitter yang gantiin. Nah, namanya suster Inval. Ah ini. Didatengin khusus dari Swiss. Enak. Tahu ah. Yang paling suka apa? Yang paling suka mana tadi? Cabenya enak sekali. Mm-hmm. Sama ini aku belum pernah coba. Tempe ini enak mendoan. Banget. Hah? Tempe mendoan. Iya, belum pernah aku coba. Sambal terasi and tempe mendoan. Hmm. Sambalnya enak banget. Aduh. Ya panas. Iya. Oh ya tadi belum tidur aku. Tadi Nadine belum kasih tahu. Tadi Nadine sama aku pagi ini nyampe, tapi pesawat beda ya. Iya. Bukan pesawat yang sama. Terus enggak tidur Nadine di pesawat? Hah, aku enggak bisa tidur. Too excited. Kenapa tuh? Bisa di too excited karena Evelyn dan then semua Lexi aku ketemu. Ah, yang betul lah, enggak ada cowok di samping duduk.
di pesawat kan cakep. Mungkin ada cowok ganteng di pinggirnya. Iya pasti. Karena jadi dia nggak bisa tidur. Si Adrian jealous. Jealous ada laki gitu. Ah, keringetan aku di sini. Ini udah mau habis nih makanannya. Kenapa kamu cewek-cewek banyak yang cantik di sana di plane? Di airplane enggak, tapi di Doha, cewek-cewek Arab. Ditutup kan pakai? Iya makanya. Cuman lihat matanya. Iya, tapi ada satu nanti aku masukin di vlog kayaknya. Dia pakai jilbab hitam semua, tapi high heelnya kayak gini ya, jalan kaki. Kelihatan high heel. Iya. Jadi kan pakai selendang tutup semua pakai rok tapi ada high heel-nya. Tak 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 tak. Ish. Keren. Keren. Nanti banyak yang dari sana datang ke Swiss ganti baju. Tapi ini masih tetap tutup. Tak pakai jeans and then tapi high heel. Gaya-gaya loh. Iya, gaya banget. Ya kaya, kaya. Iya, di dalamnya mereka branded-branded semua. Emas, aku juga lihat di apanya emas, jam tangan emas, kalung semuanya. Makan. Iya, Siska yang jemput kita tadi dari bandara. Makasih banyak ya. Gimana story-nya? Belum kenal tapi belum gimana? Tiba-tiba lo Adrian gitu. Iya, aku bingung. Pas keluar ya. Keluar duluan soalnya. Tapi seperti di video-video aku bentuknya. Iya. Yeah. Sama aslinya sama. Enggak gantengan aslinya ya. Oh, ya. Lebih ganteng aslinya. Enggak mungkin. Kalau masuk kamera kan aku pakai make up dulu. Filter. Diedit dulu. Di edit. Masuk kamera pagi ini pasti juga pakai make up. Dicoba keluar. Ya by the way ini kalau dicolek mungkin bukannya berubah lagi. Iya, putih. Ada. Juga enggak biar kan ini cuma di gambar dilukis sama ditempelin satu persatu ditempelin. Sambal ya dikit banyak kan Mbak Yana ya. Apa kabar Bayana yang bikin balik Asia yang bikin sayur asem. You made my day karena yang aku pengen makan ini semua Mbak Yana yang masak enak. Lihat sini. Mbak Om saya nama Leon. Hai bilang hai. Hai. Tangannya dinaikin dong. Hai. Tadi belajar apa? Penuh. Oh, penuh. Jangan dulu. Keluar semua. Kita lagi tunggu si Fabian. Di mana Fabian? Enggak, Fabian langsung ke mall. Nanti ke mall. Terlambat ya. Tuhan. Hey. How are you? Baik. No, I want to speak in English with you. Fine. Ini ketawa. Masih main badminton? Little. Sakete. Bahasa Minang. Main sama Adrian. Boleh. Wow. Kalah banget Adrian. Iya kalah. Ini juga sakit. Dia enggak suka kalah. Tapi enggak bisa ini aku sakit. Kenapa? Silat kemarin. Wah, wow, silat. Iya. Ini beneran apa? Enggak. Sama siapa silat di? Beneran. Di depan kaca. Pak. Enggak beneran. Gimana? Ya di Berlin. Ayo coba sama Simon. Ini ada foto. Enggak foto. Percaya aku kan? Mau lihat aslinya. Enggak percaya kan? Mungkin percaya. Dia cuma jatuh aja dan dikepleset. Iya. Dia bilang, wah aku silat. Emang gitu, pas silat kepleset jatuh. Dia jatuh aja di mall, oh ini silat. Gayanya nanti kalau jatuh. Enggak bohong kan? Wah.
Wah, mana kamunya? Oh ini. Oh ini yang paling depan. Nah, cuman gayanya aja semua. Iya. Aku foto doang. Tapi ini dong mesti diayain. Coba one move. Nanti ada vlog kok. Oh, ini pas nge-vlog. Ini lagi gunting rambut nih. Keren cara Mas nih. Apa Mas siapa? Fian. Fian, tuh kan. Tak. Ini juga sama Fabian. So gefährlich mit dem, ey. Ey, du machst schon an, oder was? Was soll ich sagen? Das Intro manchmal. Ja, genau, ich verstehe das. Ich mache einfach und dann gucke ich mal, wie das passt letztes oder mal nicht. Mal im Auto hat er einfach laufen lassen. Schau mal laufen an und gucken, was passiert. Und dann, ich habe es nicht mal gemerkt, dann kommt das Intro. Hey, gehen wir live? Es war nicht im Auto, es war so ein Treppen. Deswegen, es passt vielleicht gerade auch, weißt du? Du mach jetzt doch mal dich selbst. Ja, wir beide. Oh, Adrian, cakep ja, pakai rambut baru. Rambut baru tadi gunting sama Fabian. Fabian juga gunting rambut. Ya, Fabian. We missed Fabian. Bibinya, sekarang bibinya, kita ketemu. Baby cantik banget. Matanya grey. Abu-abu matanya. Oke, okay, Adrian. Kamu pikir semua gak ngerti grey. Hey teman-teman, sekarang habis makan sama Nadine dan yang lain bareng-bareng, kita udah balik. Teman sekarang lagi di rumah teman, dia lagi tidur. Makanya kita nge-vlog buat kalian ya. Jadi kita mau bahas gimana Jakarta berkembang duluan ya. Habis itu lihat aja kita bicara tentang apa. Ayo Fabian. Ya, jadi Jakarta gimana sekarang daripada jadi... dulu? Tadi saya sama Adrian baru ngomong tentang ini perubahan di Jakarta ya. Soalnya Adrian dari tahun berapa ya nggak kesini? Udah lama sekali ya? Aku udah lama sekali, tahun 2011 kalau nggak salah. 2011. Terakhir kali di sini. Oh. Di Jakarta, di Indonesia udah tahun kemarin ya, tapi di Jakarta gitu. Ya gue udah sih tahun 8, lalu masih kesini. 8 tahun ya. Aku 8 tahun ya, lama banget tahun. Ya. Aku masih ingat macet banget. Macet banget? Dulu ya. Kalau kamu gimana di sini rasanya perbedaan Jakarta? Ya gue sih kayak satu tahun yang lalu di sini ke sini juga. Jadi perubahannya sih nggak terlalu ekstrim ya. Tapi ada aja kan waktu itu MRT-nya belum jadi. Sekarang MRT-nya udah jalan. Udah pakai? Belum. Aku juga belum pakai. Besok kita pakai. Kemana aja besok. MRT-nya? MRT-nya dari mana ya? Kalau nggak salah dari pasti airport. Enggak ke airport ya. Hah? MRT-nya itu beda lagi yang kereta ke airport. Oh, setahu gua tuh dari mana ya, Blok M ke mana gitu, ke tengah kota kalau enggak salah. Tapi ya itu harus dicoba lah ya. Gua juga belum sempet terus nyobain. Apalagi beda ada restoran yang enak. Restoran yang enak. Kan kalian suka makan-makan orang Indonesia kan semuanya. Rekomen kita dong. Juga dong. Kita rekomen makan iya, di mana? Rekomen. Itu bagus idenya. Tulis dong di bawah rekomen di mana bagus. Makan di Jakarta yang enak. Tulis tiga ya. Satu seafood. Aku suka sekali seafood. Oke. Kamu? Seafood ya, gue juga suka seafood. Dua. Sama makanan Padang gimana? Oh iya, betul. Makanan Padang yang enak di mana? Yang ketiga? Ketiga makanan apa ya? Apa ya? Yang Sunda aku. Sunda. Oke, okay, boleh juga. Yang makanan Sunda di Jakarta di mana tuh yang iya. Enak? Iya. Jadi pertama baru seafood ya. Padang. Sunda. Sunda ya. Banyak dari kalian enggak tahu ya, aku dulu juga tinggal di Bandung. Jadi suka makanan Sunda. Biasanya kalau di meja aku lihat hijau-hijau gitu ya. Aku langsung pikir ini Sunda nih. Ini Sunda. Kan hijau ada sambelnya, ada dagingnya gitu kan, berpisah-pisah. Betul. Enggak ada sausnya seperti makanan Padang. Ya. Apalagi? Apalagi ya?
Ya, lagi? Selain dari infrastrukturnya yang udah ada beberapa yang udah jadi kan, ya, seperti flyover dan MRT, dan sekarang bentar lagi kayaknya juga LRT juga jadi. LRT itu seperti S-Bahn kalau di Jerman. Oh, gitu. S-Bahn juga lagi dibangun, ya. Kalau U-Bahn underground pasti nggak bisa di sini karena banjir ya. Ada MRT itu underground. Iya. Kalau LRT itu yang S-Bahn. Aku kira MRT yang di atas gitu. Ya, MRT di sini tuh sebagian ada di atas, sebagian di bawah. Oh, seperti di Berlin kalau gitu. Iya, seperti di Berlin sama. Jadi iya. Gitu. Agak membingungkan kan ya. Oh, ya mungkin yang ke bawahnya yang enggak tempat banjir-banjir. Kalau yang tempat banjir kalau MRT-nya ke bawah tahu juga sih, mati ya. Semua ke apa? Ke tenggelam. Tenggelam semua. Tenggelam. Iya. Atau semoga kalian bisa berenang ya. Kalau bisa berenang enggak apa-apa. Berenang ke atas tapi nanti cari udara. Ya, selain itu apa lagi ya? Kalau macet mungkin karena hari ini hari Minggu yang nggak terlalu macet. Iya, nggak terlalu macet. Itu aku lihat kurang macet. Biasanya sih macet sekali. Masih belum terasa ya. Belum terasa. Iya. Lebih baik setelah ada MRT. Oke. Okay. Kalau cewek gimana? Lebih bagus sekarang daripada dulu? Waduh. Tadi kata Adrian perempuan-perempuan di sini lebih cantik ya, daripada di Swiss ya. Ya perempuan di sini tambah imut-imut ya. Ya cari istri sini aja ya. Iya atau mungkin memang perspektif aku udah ganti. Dulu aku lebih suka yang bule gitu ya, tapi sekarang udah juga mulai suka Asia juga suka sekarang. Suka sekarang. Dulu nggak terlalu kurang gitu. Kenapa ya? Karena udah dewasa sekarang pikirannya mau menikah ya, nggak mau pacaran aja. Iya betul betul, beda ya. Betul nggak tambah imut di sini? Ya. Kamu lebih tahu. Ya. Oke. Sekarang udah telat nih. Tungguin teman bangun terus mau apa lagi, pergi makan nih. Habis makan udah aja ya. Aku tadi pagi kan datang. Dari baru sampai dari Doha tadi pagi. Cari makan apa ya? Martabak kayaknya enak tuh. Martabak. Ada tahu tempat martabak enak? Ada tahu. Dekat sini ada. Kalau enggak aku tanyain, komen aja. Martabak, tapi itu enggak martabak gimana? bukan martabak manis ya, martabak telur. Oke. Okay. Ya, vlog hari ini cuman apa cut gitu supaya kalian lihat seharian kita ngapain aja di Jakarta. Itu aja. Buat kalian buat kasih lihat aja gitu cara hidup di sini. Kita makan di mana, enggak ada topik spesifik ya. Jangan tulis, wah gak bermanfaat ini videonya ya. Bukan, sekali-sekali happy-happy aja videonya. Betul. Oke. Semoga besok mungkin bikin lagi vlog lain, tergantung aku kemana aja. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye. Subscribe. Adrian. Laster. Laster. Yeah.